dan elut. Aduh. Pengerusuhan massal. Thank you ya sarannya for the art of sword and romance. Nah, gini dulu deh ya. Gini ntar ambil AK ya. Mang Nature OP tadi aja, dari tadi aku melihat ya, kebantainya sama apa guys. Kalau enggak apa, kalau enggak Nature Wesler. Dari tadi aku buat top 3 mulu kan, kebantai mulu kan guys. Emang se-OP itu guys, gak bisa dipungkirin ya, atau gak bisa dibohongin. Emang mereka meta banget ya untuk di patch sekarang guys. Jadi ya harap-harap sabar aja kalau ketemu kan. Ada Revitalis. Waldous, ada cuan gak? Bisa cuan gak? Belum ya, belum bisa cuan, jadi sabar aja dulu. Berarti ini gini aja berarti ya. Ini kita buang nih guys. Karok di situ untuk ngeheal dan cakep ya. Dah. Nature mati satu, mati semua, iya. Ya emang itu spesial lah guys. Iya, dia untuk lawan. Iya, kalian banyak yang nanya, ada yang nanya juga, "Bang, cara yang nurun bintang lawannya gimana?" Pakai Nature. Nature ya guys ya, orang yang main penurun bintang itu kan, misalnya ada yang nurun bintang nih kan, mau bunuh yang di depan itu tebel banget guys kalau main Nature. Kan satu mati, mati semua kan. Berarti kalau satu star core yang penurun bintang tuh ya cuma bisa ngelock satu hero doang kan, yang misalnya ketembak nih Beleric kan di sini. Bisa di bintang 3 turun ke bintang 2 kan. Ya udah, dia yang nembak ini kan pasti bakal bunuh Beleric terus kan sampai mati baru bisa pindah target. Yep, bisa untuk counter penurun bintang. Emang oke okay, guys. Nature sinergi yang enak sih 100%. Iya. Damage gede, early mid-nya bagus. Banyak untungnya dipakai daripada ruginya. Betul sekali guys ya. Kemarin patch kemarin, kalau patch kemarin juga OP tapi jarang orang ngambil. Kemarin itu orang patokannya ke Ealing Necro ya. Iya, kemarin jarang nih yang main itu. Wah, ringnya kosong ya. Nggak diisi, parah banget. Iya, sekarang hari-hari Nature guys. Nature, Wesler, Nature, Wesler. Ini ketemu lagi nggak kita? Nggak ya, aman-aman. Nggak ketemu, nggak ketemu. Mantap. Ini Fanny juga nih, ada Fanny. Sangat lucu sekali si Fanny ini ya. Oke, cakep. Necro masih OP pit, masih Necro masih. Sangat masih ya guys ya, bukan masih, emang sangat masih guys. Emang masih OP banget ya emang. Sangat ya. 5, 6, 7, 8 belum bisa sih. Aku pernah ketemu yang pakai F3 sampai 6 orang pakai mati banyak. Aduh. F3. Padahal udah di nerf kemarin guys ya. Kemarin tuh 56 apa 54 apa 55 gitu attack speed-nya ya, di nerf sekali. Tetap aja masih OP, tetap aja banyak ya yang suka make ya. Ya mau kayak gimana guys, sinergi favorit. Sinergi favorit se-Indonesia guys ya. Kombo sinergi favorit. Rese sih emang sih emang. Iya, kemarin juga kejadian gitu sih, tabrakan tapi masih bisa jadi mereka. Untungnya aku dapat yang 100% sinergi ya. Oh, oke nih. Nature pakai Kagura, Kagura counternya Kagura Mage. Kalau mau cepet ya, langsung di burst. Iya, jangan main adu lama kalau sama dia. Soalnya stun dari ini banyak ya, stun siapa? Stunnya hero-hero Nature tuh banyak. Jadi kalian jangan main lama-lama sama dia. Burstnya ada juga sih ini kan. Jadi ya kalau bisa main cepet, kenapa nggak main cepet gitu guys? Iya, kalau sama dia mending main cepet aja guys. Jangan ditahan-tahan. Buang ya. Kita niatnya mau ke Mage kalau bisa ya. Mage atau apa gitu ya. Jadi ini kita buangin aja dulu yang nggak kepake ya. Sekarang lebih mudah bintang 3 fit. Iya, lebih mudah bintang 3 tapi nyari hero harga 5 susah.
Kalau sekarang gitu guys sistemnya. Nyari bintangnya gampang, nyari ininya susah. Saya sangat betul yang kalian bilang ya. Cakep. Mantap, mantap, mantap. Bagus. Dor. Iya, aku magi atau ele. Belum dapat. Nyabar dulu, Bang. Masih awal loh, Bang. Sabar ya. Wise choice. Dapat nih magi satu, lumayan. Magi ele kita simpen ya, guys. Ini kita simpen ya. Kalau naik gimana? Kalau bayar naik 15, bayar naik sisa 4 ya. I will be the bisa. Agresif aja gisinya kita naikin. Ini kita buang ya, jadi 6 ya, biarin kan aja. Aku naik aja gisinya. Daripada kita win streaknya pecah, aku mikirnya jadi kita korbanin aja ya. Daripada win streak pecah kan. Sayang juga kan. Kalau 7 shot masih kalah sih kebangetan ya. Gak apa-apa, nabung 10 ya. Bagus. Mantap tuh damage-nya 18 loh. Masih di early aja damage-nya 18 loh. Bocor ya, cuman kalah 2 hero ya. Ayo loh. Kayaknya kita udah di level 7 sendirian sini. You kalau bisa win streak kenapa nggak win streak? Dapat lagi cuan, bagus banget ya guys. MPL dukung RK Evo Speed. Aku Evo Speed. Aku tuh Evo Fames guys dari zaman gini ya guys ya. Aku tuh tahu Mobile Legend dari Just No Limit ya guys ya. Nah kebetulan tuh aku suka warna tuh biru sama kuning. Kalau viewer lama aku tau lah dulu ya. Aku tuh suka banget tuh warna biru sama kuning guys. Ya jadi ya udah. Karena aku kenal dari Just No Limit ya pasti kan langsung lihatnya Evos ya kan. Ya dari awal ngikutinnya Evos. Gitu. Kalau aku gitu guys. Kalau kalian dukung siapa guys? Kalian dukung siapa nih? Dukung siapa? Iya tapi selalu ya kenapa? Kalau misalnya RRQ lawan Evos pasti rame yang nonton ntar. Kayaknya 200.000 150.000-an deh yang nonton. Cinta dalam hati pun enggak. Tampil match ya sesuai tadi omongan ya guys ya. Cowok yang dipegang omongannya jadi kita bakal main mage ya. Item juga mage yang kita ambil. Iya rame-rame guys, enggak mungkin enggak rame ntar. Apa tuh? Kalau aku kenal Mobile Legend dari Lemon Pit tuh, ada juga yang dari Lemon. Kalau suka biru sama kuning ya udah bikin combo kan dia. Kadia Swordman. Oh iya. Swordman biru ya. Biru kuning. Biru kuning jadinya biku ya. Biku, biku. Ya satu lagi guys ya, satu lagi Astro biru boleh itu. Astro Swordman ya. Ini mage kita udah 3 ya. Kalau Wessler aku kurang serk emang guys dari dulu Wessler ya. Kurang serk. Kalau nggak pakai Eva ya kurang serk. W1 aku selalu pasti buatnya di terakhir ya. Kecuali dapat Star Core yang OP-nya. Kalau dapat Star Core yang OP-nya nah boleh tuh dibicarain ya. Kalau dapat Star Core-nya yang biasa-biasa aja mah ya udah. Cakep ya. Oke, 2-2 naik kan ini. Udah, enggak usah ngapa-ngapain, naik level. Bagus banget. Ah, mantep ya. Maginya hidup. Kita bisa make ke 4 second like, mage 4 second like ya, atau kalau enggak mage cyber. Jadi pilihannya itu ya antara itu. Betul. Astro Swordman Bang biru-biru. Iya, aku mainnya nyantai dulu, guys. Karena masih apa namanya? Masih 100 darahnya. Jadi enggak usah buru-buru banget kalau darahnya masih cepat. Jadi ya mainnya nikmatin aja, ngalir aja, guys ya. Ngalir aja kayak air ya. Okay. Starcore kalau mau dipindah mesti dijual hero dulu. Betul. Makanya Naruto harus hati-hati. Makanya aku Naruto tuh
selalu belakangan, kadang-kadang sampai lupa kupasang guys. Karena sayang kalau pernah aku kejadian atau Starcore. Contoh ya, kalau kalian misalnya masang Starcore yang ini, kalian nggak baca tuh efeknya, yang ngurangin 90% darah. Kalian taruh tuh di hero bintang 3 kalian, misalnya Eudora. Ya kalian rungkat sih. Iya, hati-hati loh guys, Starcore nggak soalnya efeknya kan ini, beda-beda semuanya. Jadi ya pelan-pelan aja. Ini saat skill memberikan damage terdapat ledakan ya, yang memberikan damage ke lawan dalam jarak 8 petak. Ini bagus taruh di Kagura nih. Kita tahan aja dulu, belum bisa 5 juga ya. Eh mau 6 sih bisa sih kayaknya sih. Bisa gas 6 gak sih aku? 6 dulu gitu, 6 magi dulu gitu. Bisa gak sih? Udah kamu naik dulu deh. Mau 6 magi juga belum bisa, jadi sabar dulu bang ya. No questions asked. Ya pelan-pelan cari magi deh. Menurut kamu Pit yang jago MC sekarang siapa sih dari YouTube? Aduh, no comment jago itu. Semua YouTuber jago, guys. Ya, aman kan jawabanku, guys? Jago. Kagura enggak muncul-muncul. Iya, kayak mantan, guys. Dicari enggak muncul. Dijauhin dia muncul, guys. Makanya kadang-kadang tuh pakai teori jangan berharap ya, guys. Iya, Kaguranya enggak muncul, Rolannya muncul. Maklum namanya muntun ya. Dari tadi udah ngerol juga enggak dapet. Ya udah. Nyabar aja dulu. Kadia item magi. Nah, kita butuh item magi lagi. Item magi lagi. Aku padamu magi. Ini nih aku butuh ini. Butuh apa namanya? Life. Ya, diambil semua Wessler ya. Wessler buat apa guys sama kita, guys? Boleh lah ya, masih ada 4 second like ya kan. Cincay ya kan, ada si Yin kan. Cincay lah ya. Kita ambil aja dia mau enggak mau, guys. Bangke banget sih sebenarnya, tapi ya udah gitu. Iya ini hero nya udah keluh. Aduh. Ya gak apa-apa deh, gini dulu deh. Summoner Pit, Magi Wessler Pit, jangan dah. Ini Wessler sementara doang ya bang ya. Terganti kok. Ya daripada gak ada yang aktif kombonya kan. Mending 6-in dulu kan, sekalian jaga win streak juga kan. Pelan-pelan bang. Eh, ya pecah ya. Ada pecah ya. Ya udahlah cincai. Magi cari sebiji lagi kayak mau cari anak, ya berat banget. Danger. Addictive. It is black, you see. Closing in. Nobody gets to decide who will stop and listen to my great life is a thrilling enterprise. The stars are my beacon. Dah. Apa tuh? Gua pernah ketemu Luffy Gatot bintang 3 season 2. Iya itu aku lagi era Gatot emang tuh. Kimi damage-nya fisikal ya Pit? Iya fisikal dia. Ya kalau di MOBA kan dia bisa fisikal sama magic kan. Iya Gatot jagoanku itu guys. Aku aja sampai sendiri bilangin Gatot hari-hari Gatot. Emang Gatot emang OP pada season itu guys ya. Itu pun udah di nerf berkali-kali ya. Tetap aja peminatnya banyak banget. Peminatnya kayak gak habis-habis aja gitu. Ada aja peminatnya tiap hari itu. Bismillah. Suara apa itu, weh? Dodol. Kage
gosap. Aduh. Kaget ku kira siapa dan nangis-nangis kan. Wah, thank you. Dodol. Fit gua ikutin bayarin warnet ya. Request link 1 Eldora, bintang 3 Elenecro yang OP. Thank you Kerme. Dodol. Sorry. Sumpah kaget aku. Aku lagi asik-asik kataku kan. Siapa yang ada lagi nangis? Kamu taruh itu pas lagi malam pingsan aku. Sumpah, untung pak siang kan mikir, wah mungkin perasaanku anak sebelah kan. Kalau malam-malam copot ini jantung dulu. Jantung min 1, guys. Dapat yang 80% ya memperoleh ya, ambil ini aja. Hampir aja hilang jantung saya, Bang. My choice. Ini satu lagi apa? Satu lagi kurang ah. I'd rather lose than it is black, you see. Ntar guys ya, taruh di aduh. Closing in. Danger. Addictive. Ah, ini taruh di ini. Apa namanya? Bentar. Taruh di ini guys, bentar. Ya. Safir sih kurang sipit. Iya ya, sorry, santai aja, enggak apa-apa. Kaget aja aku tadi tuh. Udah santai. Apa nih, fit? Gua ikut kita bayar warnet ya. Request link 1 Eldora bintang 3 Elenecro OP. Oke, boleh. Bisa. Habis. Duar. Sebenarnya bagus sih. Tapi ini tipis sih, guys. Ini gampang mati sih masalahnya PR-nya ya. Ah, kenapa bang kok kenapa nggak ditaruh di situ aja? Gampang mati. Enggak, nanti mending taruh di Safir. Tetap taruh di Safir ntar. Ah, lagi nyari Safir ini. Makanya aku belum taruh nih. Sayang banget sebenarnya itu ya kan. Tapi kalau bintang 3 sih pasti otomatis ya, guys ya. Ini lah pasang aja ya, kalau bintang 3 sih ada chance mati kan. Ya udah ya, double Julian aja deh, enggak apa-apa deh. Ya, double Julian deh. Mage lebih enak combo sama Cyber Fit. Iya, ada tanknya. Betul. Tapi situasinya aku lagi pengen main ke sini, guys. Lagi pengen main apa? Yang beginian. Ya deh, enggak apa-apa. My choice. Cakep ya. Iya, karena ada kristal Wesslernya. Sayang banget kalau Wesslernya nggak diaktifin ya. Oke, jedor hilang, mantap. Dor hilang. Cakep, attack speednya meningkat. Bagus banget. Dor hilang. Jogetin lagi tinggalan, cakep banget. Jogetin lagi, bagus. Sisanya nambah Weapon Master bisa sih nih. Serius, gue juara satu tiap main Mage Cyber. Mantep tuh saat Mage Cyber ya. Boleh nih Mage Cyber. Oke, kita roll lagi cari ini. Aku cari. Aduh, Necro Keep lagi ya. Gak ada slot sih buat kamu Necro. Bagus bener kamu, bagus. Gak bohong aku. Sayang aja gak ada slot ya. Kecuali dapat slot ya, kalau dapat slot masih bisa sih. Iya, pilihannya nambah 3 Necro Keep atau mau nambah ini guys. 4 Scarlet, tapi aku kayaknya ini 4, 3 nya Necro Keep ya. Enak gitu gak sih? Apa? Ya enak gini sih kayaknya ya. Thank you yang udah like, thank you banget. Iya, early cari Cyber. Cyber mah di early game mah emang kingnya guys ya, rajanya bener dia mah. Door! Wah, jebolnya guys. Sejuta jebol kita guys. Dapat slot nggak? Udah turun begini, mati sih kamu please. Ya, makin turun ya, ya. Please kamu jangan menang, please. Menang ya Banteng. Banteng, kamu tuh paling kuat sekarang ya di pertemanan kita. Jadi kamu harus kuat ya, harus terang parah. Gak ada lagi. Aduh, slot boleh, buku boleh sih. Ya ada buku, bisa nih. Lu lihat Necro ngeselin Pit. Necro valid sih ngeselin. Ngeselinnya stunnya itu yang bener-bener gak ngotak ya guys. Setuju sih aku emang Necro kick ngeselin.
sangat-sangat setuju ya guys ya, bukan nggak setuju, sangat-sangat setuju banget ya. Ya mau kayak gimana bang, namanya juga nekrokip. Kalau nekro nggak ngeselin ya bukan nekro bang, nekro tuh pasti ngeselin ya. Kayaknya nah buangnya guys ya, udah kita nggak, kita aktifin nekrokipnya, sisanya Weapon Master ya. Ininya kita benerin dulu. Kayak dapat, cakep ya kan, dapat Sun juga. Untuk magenya mending Cyclops sih daripada Kagura kalau posisinya gini ya. Kayaknya nggak apa-apa. Mang ya, tuh ngeselin tuh Nitro di jadi tuh. Aduh. Mantap, tunjukin lagi Julian. Mantap. Tunggu bintang 3 ya Julian ya bang ya. Kalau udah bintang 3 lain ceritanya. Iya harus bintang 3 dulu Julian ya. Kalau dia bintang 3 Juliannya beda nih. Yip, cari Julian dulu guys ya. Death is only a rotten trick. Safirnya mana bang? Ah, ini Safir. No disguise can fool. Safir, aduh. Safir bisa ele ya. It took me 10 years to stop. And for one day, Necrokeep will bathe the daylight. Dah. Kalau di apa tuh? Kalau jadi gue donate lagi boleh. Thank you ya. Thank you. Thank you kemarin. thank you. Dor. Iya, mati. Dor. Hilang langsung ya. Cakep kalau bintang 3 ini one hit ya. Kurang satu item doang nih. Kalau ada item buku mampus nih dia. Satu lagi hilang sih dia. Hilang satu lagi. Ele dapat 3 dan 4 ya. Aduh, mana lagi nih? Ambil Jin-nya, roll lagi cari Cyclops. Nah, ini dia ganti ya. Oke, roll lagi guys ya. Roll lagi cari ini ya. Dapat, cakep. Aplis dapat buku gitu kayak. Iya nunggu bintang 3 lama banget. Dapat Whistler ya, kita ambil ya biji Whistler ya. Tapi lebih butuh Weapon Master sih guys ya. Biar si ini mati dia bisa nyekil lagi gitu loh guys. Julian ini tipis banget soalnya darahnya dia. Butuh buku gitu kayak. Klon aja deh, mau bintang 3, sorry guys. Klon aja. Mau bintang 3 ntar gak dapet, nangis loh. Oke, lock. Naikin dulu, cakep. Mau lagi cari. Dapet Cyclops, dapet Juliannya. Oke, bagus, nice. Aduh, gambling banget. The blood of monkey would never die. Dah bagus ya, dah. Jadi metanya guys ya, meta komplitnya udah jadi di sini. Meta komplitnya udah jadi ya, jadi udah tenang, nggak tenang sih ini. Bisa nih, keren sini. Kermen, hidup Kermen, mampus sekali skill hilang, hilang. Ya, cheat sekali pukul guys, sekali skill hilang guys ya, cheat sekali pukul ini. Fokus ke ini Julian, kalian liatin Julian aja guys. Dia one hit, itu one punch man guys. Kalau dia kalau ada buku hilang itu, baru dateng bang, halo data lo. Iya aku juga masih baru kok ini, baru. Aduh.
Ngeselin banget sumpah. Julian, Julian. Ayo lo. Ayo lo, Dor. Eh, apa? Aduh, di curang di lord-lordin ya. Eh, lord lu ntar sekali hit mati lo. Dor. Aduh, eh kalau ngekill lord enggak bisa ya? Enggak bisa ngisi mana, harus harus ngekill orang. Julian lebih OP daripada weh. Mati semua udah. Si one hit ya guys ya. Julian bintang 3 ya.